pastinya sih deg-degan karena udah sering ketemu Raja Pugu. Raja Pugu udah terkenal lah di Indonesia. Kali ini memberikan umpan dan langsung R9 berhasil merubah kedudukan. Kalau sistem turnamennya sih saya suka banget ya, karena dibikin jadi fair banget, apa rata gitu. Sebelumnya kita main 90 overall, sama sekarang kita dikasih super count. Di sini kompetitornya sendiri tuh kuat banget. Deg-degan sih, soalnya kan Guntur Joy ini salah satu pemain yang terkenal juga di kalangan FIFA. Sedangkan saya ini jarang main foot. Tung Sky tampak diam seribu bahasa. Menurut aku sih persaingannya ketat banget ya, kayak nggak mandang dia pro atau bukan, karena banyak juga yang pro tapi bisa dikatakan main orang yang kayak biasa aja gitu. Berbahaya, ada Ronaldo sana coba lagi. Waduh.